Halo, selamat datang di channel kami. Kali ini, kami akan membahas tentang seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh dalam bidang listrik, komunikasi, dan teknologi. Dia adalah Nikola Tesla, orang yang menciptakan abad ke-20. Apa saja fakta unik tentang dia? Mari kita simak bersama. Fakta pertama, Nikola Tesla lahir saat badai petir. Ya, Anda tidak salah dengar. Saat itu tengah malam pada tanggal 10 Juli tahun 1856, ibunya melahirkan Tesla saat sambaran kilat menghantam langit Kroasia. Bidan yang membantu dalam proses persalinan menyebutnya sebagai pertanda buruk dan mengatakan bahwa anak ini akan menjadi anak kedelapan. Namun, ibu Tesla berkata, "Tidak, dia akan menjadi anak terang." Fakta kedua, Nikola Tesla mengaku tidak pernah tidur selama lebih dari 2 jam dalam sehari. Dia mengklaim bahwa ia bisa tetap bugar dan produktif dengan hanya tidur 2 jam atau bahkan kurang. Pada suatu kesempatan, Tesla pernah begitu fokus dengan pekerjaannya di laboratorium sehingga ia terus bekerja selama 84 jam tanpa tidur atau istirahat. Dia bahkan mengatakan bahwa tidur adalah buang-buang waktu dan energi. Fakta ketiga, Nikola Tesla memprediksi smartphone pada tahun 1926. Dalam sebuah wawancara, Tesla menjelaskan bagaimana energi nirkabel dapat membantu kita melakukan komunikasi jarak jauh. Dia berkata, ketika nirkabel diterapkan dengan sempurna, seluruh bumi akan diubah menjadi otak besar, yang pada kenyataannya adalah semua hal menjadi partikel dari keseluruhan yang nyata dan ritmis. Kata Nikola, kita akan dapat berkomunikasi satu sama lain secara instan, terlepas dari jarak. Bukan hanya ini tetapi melalui televisi dan telepon, kita akan melihat dan mendengar satu sama lain dengan sempurna seolah-olah kita sedang bertatap muka, meskipun jarak-jaraknya ribuan mil dan instrumen yang dapat kita gunakan untuk melakukan ini akan sangat sederhana dibandingkan dengan telepon kita sekarang. Seorang pria akan bisa membawanya di saku rompinya. Itulah 3 fakta unik tentang Nikola Tesla, ilmuwan yang sangat jenius dan visioner. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.